Semuanya, aku Jo Queen. Hari ini aku pengen menceritakan kisah di balik aku nulis lagu Pukul 5 sore ini. Jadi, siap enggak? Oke, jadi di balik lagu Pukul 5 sore ini tuh dimulai dari pas aku SMP. Jadi ceritanya tuh pas SMP, dan pas SMP ini tuh aku ketemu sama satu orang, dan satu orang ini ternyata membuat aku feel yang aku gak pernah merasakan sebelumnya. Dan that's a new feeling for me. Jadi benar-benar kalian bisa anggap this song itu as a first love song, karena sebelumnya aku gak pernah ngerasain hal-hal yang seperti ini. Dan makanya aku pengen banget tuangin ini ke lagu supaya kalian juga bisa denger gimana sih pengalaman first love aku ini. Jadi daripada kita cerita-cerita langsung, aku kasih kalian dalam bentuk sebuah lagu kayak gini. Dan isi lagunya itu sendiri menceritakan dari sebelum aku suka sampai suka. Jadi awalnya tuh pas ketemu ya emang gak terduga bakalan suka sama orang itu. Tapi ternyata seakan waktu berjalan dan ya turns out jadi have feelings for him seperti. Nah, kalian ada yang relate gak sih sama cerita aku ini? Ceritain dong pengalaman kalian tentang first love kalian yang kalian relate sama lagu aku ini. Jangan lupa mention aku ya di story, karena aku bakal repost story kalian. Aku tunggu ya.